Di mana ada khabaib, saya tidak mau diundang. Kalau yang Rotibul Haddad itu yang membaca itu pribumi, saya siap ngaji. Tapi kalau yang baca khabaib, cari mubalik yang lain. Kadang-kadang lucu. Saya itu kenal akrab dengan Habib Novel. Habib Novel itu juga sembrono. Siapa yang mengkritik khabaib? Iblis! Ya Allah, Bib, kamu itu umurnya berapa? Baru kemarin. Sudah begitu. Tidak punya hak untuk mengatakan semacam itu. Bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Banyak ulama-ulama NU yang lebih alim. Kamu itu seberapa dibandingkan ulama-ulama NU? Inilah yang baru perlu kita sampaikan. Dan saya sampai apa itu oleh anak-anak saya pun sebenarnya semacam ini. Enggak boleh bicara, enggak boleh datang. Tapi saya demi bangsa. Gus Imad di Hotel Solo, saya di sana, kemudian Wonogiri ikrar, Yai Mubarok ikrar menolak khabaib, saya pun juga sebagai penceramah se-Solo Raya, saya juga keliling, di mana ada khabaib, saya tidak mau diundang. Kalau yang Rotibul Haddad itu yang membaca itu pribumi, saya siap ngaji. Tapi kalau yang baca khabaib, cari mubalik yang lain. Ini saya tegas, karena apa? Saya ikut merasakan. Merasakan apa itu di-priming oleh Habib. Ada Habib sering ke rumah saya. Saya senang Habib dari Yaman datang ke rumah saya dengan jenggotnya yang basah pakai apa itu? Jubah, masuk rumah langsung doa, saya senang, amin, amin, amin. Begitu rambong, Yai Nawir, ini mas kawinnya sekian juta. Baru puasa kemarin, saya ngaji di pondok pesantren Al-Falah, Sukoharjo. Yai, siapa itu? Sing mayang itu. Mas Setio itu kan teman saya dulu itu sejak awal pesantren kok tarweh 11 tak sengeni, akhirnya tarweh 13, pondok pesantren harus tarweh 13, akhirnya saya diberi beban oleh Mas Setio, pokoknya jenengan setiap Ramadan harus di sini atau itu ngimami tarweh 11 atau 13 karena saya yang merubah. Kemudian puasa kemarin beliau seperti kena gendam. Didatangi 5 habib minta 10 juta. Masuk rumah berdoa kemudian minta mas kawin seperti tidak sadar. Setelah tidak sadar istrinya suruh ambil ke ATM, ambil 10 juta berikan. Setelah keluar sudah pulang Mas Setia itu, Kiai Setia itu gelo. Loh, saya kok enggak sadar sama sekali. Jadi kalau di sini apa itu sampai itu kemana-mana, ini akan jadi korban orang-orang NU. Kalau itu minta tidak menentukan, itu sudah sikapnya para kiai, mesti tamu khabaib mesti disangoni. Tapi kalau sudah meminta sekian juta, maka itu sudah melanggar hukum. Inilah yang kita khawatirkan. Kalau kita yang didatangi masih bisa bicara, bisa membantah, bisa padu, sama saya sampai kalau Anda memaksa akan saya panggil kantor polisi untuk kesini. Siap saya panggilkan lewat HP. Dia takut akhirnya pamitan. Tapi uang yang sudah saya siapkan tadi sabet ke. Apa ini? Enggak ada 7 juta. Kemudian akan pulang ya dibawa. Seadanya dibawa. Inilah kenapa saya sampai harus bicara begini, karena memang saya dengar di mana-mana. Seperti saya masih mengenal, saya itu masih dulu sering mengantarkan ngaji Mbah Kiai Sa'dullah. Romone
Mas Kiai Mufidnya. Dia pernah bercerita juga begitu. Begitu cerita-cerita yang begitu, masya Allah. Oleh karena itu, saya mohon Gus Imad, Gus Fakih, dan Gus Kori, semuanya mohon, ini benar-benar PB harus bisa menggelar Bahsul Masail keilmuan, jangan diremehkan ilmu. Apa artinya ajang Bahsul Masail di PB kalau satu ilmu ini ditutup? Masalah habaib, masalah nasab ditutup, berarti PBNU tidak jujur. Maka itu wajib digerutuk, harus bisa menyelenggarakan Bahsul Masail. Percuma Gus Imad setiap hari keliling kemana-mana, tapi hanya di ekornya kopat kapit neng isor, neng dhuwur dia hanya ketawa-ketawa. Inilah yang perlu kami sampaikan, PB harus memfasilitasi adanya Bahsul Masail, harus sukses. Kalau tidak sukses, apakah pasukan Wali Songo tidak bisa punya kekuatan untuk bagaimana PBNU melaksanakan Bahsul Masail? Gunakan pasukan untuk menyadarkan PBNU untuk menyelenggarakan Bahsul Masail. Karena apa? Itu kunci. Kalau nanti sudah digelar di PB, enggak usah Gus Imad itu kelali kemana-mana. Sudah ini hasil muktamar, hasil apa itu Bahsul Masail PBNU, itu sudah langsung berikan pada habaib. Sing rewel, inilah hasil PBNU, ini hasil Bahsul Masail PBNU. Itu sudah cukup sehingga tidak terjadi fitnah yang menjadi apa itu saling menyalahkan. Kadang-kadang lucu, saya itu kenal akrab dengan Habib Novel. Habib Novel itu juga sembrono. Siapa yang mengkritik habaib? Iblis. Ya Allah, Bib, kamu itu umurnya berapa? Baru kemarin sudah begitu. Tidak punya hak untuk mengatakan semacam itu, bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Banyak ulama-ulama NU yang lebih alim, kamu itu seberapa dibandingkan ulama-ulama NU? Inilah yang perlu kita sampaikan. Dan saya sampai apa itu oleh anak-anak saya pun sebenarnya semacam ini, enggak boleh bicara, enggak boleh datang, tapi saya demi bangsa. Inilah, sekian kami sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja gini. Terima kasih kepada Yai Munawir Akwan PCNU ya. Khatib ya. Wakil Khatib PCNU Klaten. Insyaallah Yai, apa yang telah Yai sampaikan nanti akan saya berusaha sampaikan kepada Ketua LBM PBNU mengenai usulan Yai agar adanya Bahsul Masail di PBNU tentang nasabah alwi ini. Kalau sudah ada Bahsul Masail, maka itu akan apa, untuk warga NU ada pegangan. Artinya kalaupun nanti para mukibin masih cinta mukib cinta kepada kabaib, ya silakan aja. Tapi bagi warga NU ini sudah jelas ada payung hukumnya, bahwa kabaib ini misal diputuskan bukan turunan Nabi. Yang penting warga NU, tanggung jawab kita ini kan kepada warga NU. Kalau dia masih tetap kekeh mengaku cucu Nabi, ya silakan saja masing-masing. Kalau sudah ada Bahsul Masail untuk kemaslahatan warga Nahdlatul Ulama. Tapi karena saya cuma akdo anggota Bahsul Masail, lembaga Bahsul Masail PB, jadi tidak bisa mengundang. Saya bisanya hanya diundang, tapi nanti insya Allah saya sampaikan kepada Ketua LBM PBNU Yai. Makasih. Aba Alawi ini, lalu kata beliau,
Selama ini saya menyaksikan arogansi-arogansi daripada oknum-oknum habaib yang jauh dari syariat. Jadi membuat doktrin-doktrin yang sesat menyesatkan. Seperti apa misalnya? Misalnya kita sering ada viral di sebuah video. Ada seorang habib berkata begini misalnya. Itu ada tukang kacang namanya Maman. Itu si Maman ini gak beres ibadahnya. Tapi beliau ketika seorang habib, gak perlu saya sebut namanya, almaghfirullah, udah meninggal dunia soalnya. Kalau minta kacang dikasih, diantrin. Suatu saat si Maman ini meninggal. Maka dikasih tahu sama habib ini, "Bib, Maman meninggal, baik nanti aku datang." Begitu habib ini datang, dititipin surat di bawah lehernya, kata habib ini. Ditulis sebuah surat, disimpan di bawah lehernya. "Hey man, nanti kalau munkar wa nakir tanya, lu jangan jawab. Kasih aja nih surat, nanti lu masuk surga bi ghairi hisab." Ini kayak begini yang disebarkan. Menurut Ki Imad, banyak hal-hal seperti itu, yang khurafat-khurafat seperti itu. Maka muncullah kecurigaan beliau. Maka beliau mulai meneliti. Nah tentunya ada sanggahan-sanggahan dan sebagainya. Nah sampai kepada tes DNA. Saya juga sudah podcast, barangkali antum sudah lihat podcast saya dengan Dr. Hugeng. Ya, beliau menyatakan bahwa menurut tes DNA, bahwa yang namanya Ba'alawi mustahil sebagai keturunan Nabi. Mustahil sebagai keturunan Nabi. Ini menurut pendapat